saya ingin membuat sedikit ulasan tentang berita yang tular khususnya semalam dan juga malam tadi berhubung dengan penemuan minyak sawit dalam polybag yang dikatakan terapung di lautan dalam jumlah yang banyak di perairan Indonesia, dan ada pihak yang telah membuat andaian bahawasanya minyak tersebut adalah minyak yang datangnya dari Malaysia. Sehingga kini kita cuba mendapatkan pengesahan daripada pihak media yang membuat laporan berkenaan, tetapi tidak ada satu pihak pun setakat ini yang dapat membuat pengesahan dan memberikan bukti-bukti lanjut tentang gambar-gambar yang ditularkan yang difahamkan dipetik daripada akaun sosial media yang tertentu. Maklumat awal yang diterima menyatakan minyak-minyak tersebut adalah minyak masak daripada negara Indonesia sendiri dan belum ada sebarang bukti yang menyatakan minyak yang didapati terapung di laut di perairan Indonesia itu adalah minyak yang dibawa dari Malaysia. Pun begitu, saya telah minta supaya Bernama membuat follow up dengan rakan sejawat di Indonesia untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, kerana ada juga yang menyatakan berita itu adalah berita ataupun klip yang lama, bukan satu peristiwa yang baru berlaku. Saya ingin memberi nasihat kepada orang ramai supaya tidak membuat andaian sehinggalah berita itu dapat dibuat pengesahan oleh pihak yang lebih berautoriti dan pihak media yang telah menyiarkan berita berkenaan. Juga saya telah minta sebentar tadi untuk mereka memberikan maklumat-maklumat lanjut sekiranya ada, sehingga ada kenyataan yang jelas dan sahih. Adalah tidak wajar untuk diandaikan minyak yang ditemui di Indonesia itu adalah minyak bersubsidi daripada negara kita.